Bang Sandi ini dari tadi sejak gowes sampai di gedung Antipode, Bang Sandi ini dikerubutin sama ibu mama, gimana nih kesannya Bang? Ya, ini antusiasme dari mama ini dah sampai ikut juga menyumbangkan. Tadi saya ternyuh sekali, saya terharu. Ada 2,7 juta rupiah lagi disumbangkan oleh dari uang belanja mereka sisihkan. Dan di seluruh Indonesia ini saya melihat bahwa harapan dari ibu-ibu bangsa, dari mama, dari perempuan hebat, perempuan mandiri ini untuk menyuarakan perbaikan ekonomi. Karena mereka merasa beban belanja, beban harga-harga bahan pokok, biaya listrik itu semakin terasa menjadi prioritas utama untuk disolusikan oleh Prabowo Sandi. Insya Allah kita bisa selesaikan masalah ekonomi untuk bangsa ini. Jika kelak nanti jadi Bang Sandi, apa yang akan dilakukan untuk Madura dengan potensinya yang kaya? Saya memetakan dua hal utama, yaitu satu potensi yang berkaitan dengan bahan pangan, dengan perikanan, saya lihat garam, perikanan di sini juga sangat tinggi. Energi terbarukan di sini sangat-sangat migas, bisa kita dorong. Minyak dan gas bumi tentunya sangat kaya di Madura sini, tapi belum dirasakan manfaatnya oleh rakyat Madura. Jadi itu yang harus kita pastikan, jangan ada ketimpangan dan kesenjangan lagi di Madura di sini dan seluruh wilayah Indonesia. Bang, jika ada pasti terpilih Madura Bang. Itu kemarin deklarasi jadi provinsi Bang. Komentarnya Bang. Saya melihat bahwa ini isu lokal dan tentunya kearifan dari masyarakat Madura sendiri, apa yang dibicarakan itu tentunya harus kita tampung aspirasinya. Nanti sebetulnya kita harus melihat apakah dengan program pemerintah ini sudah mendatangkan kesejahteraan, kemaslahatan buat masyarakat Madura. Kita lihat manfaatnya, kita lihat mudaratnya, dan nanti kita akan tentukan sama-sama. Karena kita tidak mau, karena ini lagi masuk ke era transisi politik, semua asik tembar janji. Jangan pernah kita menebar janji kalau kita tidak bisa memenuhinya. Jadi saya pikir adalah kita akan tampung aspirasinya, kita lihat bagaimana potensinya, dan semua yang terbaik, bukan hanya untuk Madura, tapi untuk keseluruhan bangsa Indonesia. Jika nanti terpilih Bang, untuk ASN yang ribuan demo untuk jadi honorer jadi ASN itu gimana Bang? Nanti ada pertemuan khusus dengan teman-teman honorer, karena ini sudah menjadi keluhan di seluruh wilayah Indonesia. Kita ingin tampung dan kita ingin pastikan mereka didengar aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Sandi. Dan